Nah ini teman-teman, penampakan sate dan sopnya yang sudah jadi. Segera kita santap ya. Ada dua macam sate bumbunya. Ada yang bumbu kecap. Nah ini ada bumbu kacang kalau nggak salah. Bumbu kacang yang di gongso, tapi ada minyaknya. Ini yang bumbu kecap. Ini teman-teman, saya sedang menyambangi warung sate Engkong Roi di Bantar Kambing Bogor. Ini warungnya kecil sih, tapi enak. Jamin ini sate nyampuk. Yang penjualnya itu udah sepuh. Engkong Roi-nya sudah meninggal beberapa tahun lalu lah. Ini istrinya sudah sepuh dibantu anaknya. Sini satenya empuk banget, enak banget. Selain sate ada juga sop kambing. Itu jadi satenya segar. Dari daging dipotong-potong langsung tusuk, tidak bukan daging beku ya. Segar. Jadi dagingnya benar-benar fresh. Ya, memang harus sabar ya, karena prosesnya harus ditusuk dari awal. Ini nanti akan dibakar di sini ya, itu arangnya udah panas. Habis nanti kita lihat kalau sudah jadi penampakannya seperti apa. Warungnya sederhana, ini agak sepi, warung tradisional. Tapi biasanya kalau saat itu yang enak yang tradisional-tradisional gini, bukan yang hotel atau, ya hotel ada yang enak, tapi ini dijamin top. Bumbunya kecap sama itu juga nggak apa-apa, dua-duanya sambil ngicipi. Kemarin teman saya sini lagi ya Bu, yang Pak Agus yang kemarin yang rame-rame. Oh iya. Bareng itu sini lagi kan? Keluarganya, iya.
Agak sore. Katanya tinggal ke bagian berapa? Kalau bumbu bakarnya itu apa aja? Kecap. Sama? Kecapnya korma. Kalau nggak korma nggak nganu ya, nggak sip ya, beda ya. Kalau kecapnya nggak korma, lain ya. Kalau udah yang biasa korma, ganti yang lain nantinya. Iya. Kok lain? Iya benar, benar. Aromanya sedap. Nah, ini teman-teman, penampakan sate dan sopnya yang sudah jadi. Segera kita santap ya. Ada dua macam sate bumbunya. Ada yang bumbu kecap. Nah, ini ada bumbu kacang kalau nggak salah. Bumbu kacang yang di gongso tapi ada minyaknya. Ini yang bumbu kecap. Kacang ya, Pak? Ya. Tapi ya, dimasak ya, gitu. Ya. Ada minyaknya gitu ya. Dan kita tatal. Kita campur dulu dengan bumbunya, kecap, bumbu kecap, cabai, mantap ini.
Wis. Udah bersih, teman-teman. Jadi biasa kan kalau kita makan di warung, selesainya kita tanpa beresin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.